Halo semuanya, aku menjanjikan sesuatu yang menarik. Tapi pertama-tama, panggil Emma dan Miranda di sini. Sekarang kita pasti siap. Emma, ayo maju. Seperti yang aku katakan, selain itu aku udah memilih tombol yang tepat. Bagus, di baliknya ada sesuatu yang sangat panas, yaitu cabai pedas. Aku tidak yakin kamu akan menyukainya, tapi tidak ada yang bisa diubah. Pilihan sudah dibuat. Apalagi ini? Oh tidak, apa itu cabai? Cukup. Tidak, aku tidak mau makan ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak tahu, kamu bisa mencobanya. Aku tidak yakin itu dia bagus, tapi tidak ada pilihan lain. Ya, aku sudah merasa panas di sini. Ini mimpi buruk, aku terbakar. Dengan satu atau lain cara, kamu berhasil. Bagus sekali. Miranda, apa kabar? Aku sudah memilih tombol juga. Keberanianmu bikin aku bahagia. Kamu pantas dapat penghargaan. Bagaimana dengan coklat? Kelihatannya sangat menggugah selera. Aku tidak tahan. Aku juga mau cobain sendiri. Apa kamu lupa sesuatu? Oke, berhenti membuang waktu. Coklat ini milikmu. Aku harus mengembalikannya. Aduh, kepalaku, apa ini? Coklat? Kejutannya menyenangkan. Aku membuat pilihan yang tepat. Intuisiku tidak mengecewakan. Aku tidak mengerti kenapa panas banget di sini. Ini jadi panas banget. Coklatnya jadi meleleh. Apa yang terjadi? Aku harus menutup AC-nya. Jadi masih ada yang sedikit. Ini milikmu. Apa itu? Sama sekali tidak terlihat seperti coklat. Aduh mataku, aku tidak bisa melihat apapun. Sepertinya dia tidak menyukainya. Oh, jangan itu. Tapi itu bukan salahku. Itu semua karena Emma. Dia terbakar. Aku harus melakukan sesuatu. Oh, itu dia. Aku punya air di sini. Semoga ini membantu. Air? Akhirnya? Akhirnya? Itu membuatku merasa lebih baik. Akhirnya itu sudah selesai. Sudah waktunya untuk babak kedua. Miranda, mari kita mulai denganmu. Aku tidak keberatan. Sudah siap. Keberanianmu tidak berhenti membuatku takjub. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan gadget cantik ini. Aku harap kamu mengetahuinya. Wow, ada banyak hal. Keren. Ada sesuatu yang lain di sini. Lempar cepat, aku tangkap. Bagus, ini tas make up. Aku suka dandan. Oh, ada shadow. Warnanya luar biasa. Saatnya mengambil kuas dan berkreasi. Aku yakin akan dapat mahakarya. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk menghidupkannya. Ya, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan pergi ke Emma. Nah, apa kabar? Semua bagus. Aku sudah membuat pilihan. Indah sekali. Aku senang kita bisa lanjut tanpa penundaan. Baris berikutnya adalah es loli yang sangat lezat. Kamu pasti menyukainya. Kenapa dingin banget di sini? Apa yang ada di sana? Apa itu es? Wow, itu es krim. Aku menyukainya. Untung aku dapat banyak. Aku siap untuk makan semuanya. Ini sangat lezat. Makasih, aku tidak bisa berhenti. Ini bikin ketagihan. Emma, kamu bisa makan lebih hati-hati. Singkirkan itu dalam hal makanan. Aku jadi kedinginan. Mungkin ada tombol yang ada selimutnya. Nyalakan apinya, tolong. Mungkin aku perlu menekan tombol. Apa yang aku mau lakukan, Emma? Sekarang kamu akan menghancurkan segalanya. Miranda, tolong bantu aku. Apa yang terjadi? Pengering rambut. Boleh aku pinjam sebentar? Untuk apa? Tanya saja nanti. Sekarang aku harus menghangatkan Emma. Aku bisa bergerak lagi. Bagus, makasih banyak. Ya, es krimnya baru saja meleleh. Oh tidak, ini gagal total. Kamu tidak bisa diperbaiki, Emma. Kamu cuma mikir makanan sepanjang waktu. Mungkin kamu bisa mengembalikan pengering rambutnya padaku. Aku lihat kamu siap untuk babak baru. Ayo kita lanjut. Aku menekan tombol. Ayo mulai. Apapun yang kamu katakan, Miranda, aku tidak ingin berdebat denganmu.
Sebelum kita mulai, kita harus pakai baju pelindung. Tunggu, kamu akan membutuhkannya. Baiklah, apapun yang kamu katakan. Nah, itu hebat. Sekarang kamu bisa mulai. Batu bata ini sangat berat. Aku hampir tidak bisa mengangkatnya. Au! Sakitnya? Apa itu? Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan batu bata. Sekarang tangkap sisanya. Aduh, sakit. Cukup. Bintang berputar di depan mataku. Semuanya mengapung. Bata? Kenapa aku butuh begitu banyak batu bata? Jika kamu ambil semen dan spatula, kamu bisa membuat sesuatu. Kamu bisa memutuskan sendiri apa itu. Aku tidak akan membatasimu. Tapi aku tidak pernah membangun apapun. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Itu tidak terlihat bagus. Tapi aku punya kesempatan untuk menunjukkan imajinasi yang kaya. Mari kita mulai. Aku yakin itu akan jadi gedung yang megah. Aku akan mulai dari sini. Bagus, ini sangat menarik. Aku tidak menyangka. Aku sudah bikin dinding. Aku tidak ragu kamu bisa melakukannya. Nah, sudah waktunya aku pergi. Apa ini giliranku? Cepat banget. Baiklah, aku akan menekan tombol itu. Hebat, Emma. Aku juga punya sesuatu yang menarik untukmu. Mendekatlah, cepat, bongkar, dan maju. Apa yang ada di sana? Ini bukanlah hal yang menyenangkan. Sepertinya aku punya banyak pasir di bawah bajuku. Itu berjalan dengan baik. Sampai jumpa. Yang tersisa hanyalah memberi Emma alat dan tugasku sudah selesai. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Sekarang kamu akan mengerti semuanya. Pegang ini. Ini alat untuk anak-anak. Ah, aku tahu. Aku bisa bermain kotak pasir. Makasih, aku pasti menyenangkan. Sudah lama aku tidak membangun sesuatu. Ya, lihat betapa hebatnya itu. Wow, kastil yang indah. Ya, terlihat luar biasa. Oh, apalagi ini? Bagaimana kamu menyukai bangunanku? Aku berusaha keras. Aku ingin melihat lebih dekat. Itu saja, aku sudah selesai. Sepertinya satu bata tidak ada di tempatnya. Sini, aku perbaiki. Apa yang kamu lakukan? Sekarang semuanya akan runtuh. Oh, maaf. Aku hanya ingin membantu. Ya, makasih. Itu tidak nyaman. Hey, girls. Bangun. Di mana aku? Kita terkunci. Apa yang terjadi? Aku tidak mengerti siapa di sana. Hai semuanya, kalian memiliki tantangan. Ayo mulai. Mana yang harus ditekan? Baiklah, aku pilih yang ini. Aku penasaran apa yang akan terjadi. Aha, mari kita lihat sekarang. Oh, keren. Kamu beruntung. Aku punya seember penuh makanan ini. Aku akan coba sebentar. Wah, ini sangat lezat. Nah, jadi tangkap ini. Oh, dia mengalir deras di kepala aku. Aku jadi basah dan lengket. Tidak bisa melihat apa-apa. Nah, sudah selesai. Pegang embernya. Apa yang aku dapat? Oh, apa itu untukku? Aku tidak bisa melihat apapun. Apa itu? Oh, baunya enak. Oh, ternyata ini coklat. Keren, aku senang kamu menyukainya. Ayo tekan tombolnya. Baiklah, aku akan menekan semua tombol sekaligus. Apa? Baiklah, apa yang akan terjadi sekarang? Wah, ada permen cair dari semua warna. Let's go! Jadi, aku punya di sini. Dan bagaimana aku akan menuangkan semuanya untuk kalian sekaligus. Ambil ini. Wah, semuanya mengalir padaku seperti pelangi. Rasanya aneh. Aku tidak bisa melihat apapun. Oh, enaknya. Oh, apa itu? Ayo minum. Kamu harus minum semuanya. Oh, apa ini? Setidaknya aku harus melihat apa itu. Ya, itu sangat lucu. Aku hampir bersih. Jadi, tombol mana yang harus ditekan? Aku akan menekan yang merah. Jadi, aku mengerti. Ya, kamu tidak seberuntung kali ini. Itu mengerikan. Ada kecoa. Nah, silakan tangkap. Oh, apa itu? Oh, itu mimpi buruk. Mengerikan. Kecoa?
Wah, mereka ada di rambutku. Keluar dari sini. Kecoa. Wah. Oh, mereka ada di mana-mana. Mereka ada di seluruh kotak. Apa yang harus dilakukan? Ini mengerikan. Bagaimana cara menyingkirkan mereka? Oh, aduh, aku takut. Aku akan mengalahkan kalian semua. Ambil ini. Oh. Jadi, kamu dapat madu dan segunung bulu. Nah, silakan ini. Mari kita buat ayam manis darimu. Oh, sepertinya aku sudah menyingkirkan kecoa jahat itu. Nah, kita buka madunya dan... Apa ini? Ada yang mengalir padaku. Aku jadi kotor lagi. Dan bulunya menyusul. Baunya enak. Dan sekarang lebih banyak bulu. Ambil ini. Oh, dan apa ini? Aku tidak mengerti. Oh, tidak. Kamu seperti ayam. Apci. Aku ditutupi bulu. Bagaimana aku bisa menyingkirkan ini? Kok, induk ayam. Dan kamu, ayo tekan tombolnya. Yang mana yang harus aku pilih kali ini? Mungkin yang ini. Nah, apa yang kamu dapat? Wah, menarik. Wah, keren. Itu slime. Aku punya sebotol besar di sini. Wah, dia banyak melakukan pemanasan. Dan ini asik banget. Jadi saatnya menuangkannya padamu. Ada apa kali ini? Oh, aku tertutup cairan kotor lagi. Apa ini? Aku tidak bisa melihat apapun. Aku harap ini sesuatu yang keren. Bagaimana cara menghilangkan bulu-bulu ini? Apa? Apa yang dilakukan? Tolong, aku terlihat seperti ikan duyung. Nah, semuanya sudah berakhir. Selesai. Hah, kamu lucu banget. Bagaimana aku bisa melepaskan ini? Ini adalah slime yang menyenangkan. Tangkap. Kenapa kamu melakukan itu? Ayo, tekan tombolnya. Yang mana yang harus aku tekan? Aku mengambil yang biru. Baiklah, apa yang kamu dapat? Wah, keren. Aku punya ini, pasir biru yang indah dengan kilauan. Sangat cantik. Ayo tangkap. Oh, pasir apa ini? Wow. Pasir berkilau biru yang indah. Sepertinya sudah. Apa kabarmu di sana? Awesome. Aku bisa bermain dengan ini. Dia sangat lucu. Lihat, keren. Aku terbungkus slime ini. Oh, keren kan? Dan semuanya bagus di sini. Emma, sekarang giliranmu. Baiklah, andai saja aku punya sesuatu yang keren. Sekarang mari kita lihat. Oh, aku punya satu besar paket permen untukmu. Aku akan menuangkannya semuanya untukmu. Oh, semoga saja itu barang enak. Apa ini? Wah, hore, ada pesta di mulutku. Ini sangat indah. Wah, sangat lucu. Aku juga mau. Beri aku sedikit. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini untukku. Hei, kenapa kamu menggigitku? Ini paket yang sudah habis. Hei, ayo makan. Ayo kita mulai. Tekan segera. Let's go. Tombol lagi. Mana yang harus aku pilih kali ini? Aku akan pilih yang ini. Itu sudah jelas. Kami sedang menunggu hasilnya. Oh ya, kamu tidak dapat makanan yang enak. Tapi tidak apa-apa. Untungnya aku tidak harus memakannya. Baunya tentu saja sangat mengerikan. Tangkap ini. Ini berantakan. Tidak, ini makanan kucing. Baunya mengerikan. Selesai, seluruh paket sudah habis. Kamu seperti kucing. Oh, enak banget. Itu mengerikan. Ada apa denganmu, Jane? Baunya sangat aneh, tapi sangat lucu. Jadi, apa yang kita punya di sini? Ayo tekan. Baiklah, aku akan menekan yang ini. Oke, mari kita tunggu ya. Itu dia. Tidak terlalu beruntung. Kamu punya semangkuk telur utuh. Dan ini adalah telur mentah. Nah, ambil ini. Oh, ada apa di sana? Sungguh kacau, ini telur mentah. Aku tidak mau, ini tidak dibutuhkan. Berhenti. Nah, bagaimana kabarmu? Bagus kan? Oh, mereka mengerikan. Ini semua karena telur aneh itu. Dan sangat lengket. Untuk apa ini? Oh, itu sangat lucu. Kamu punah dengan telur. Kalau gitu, ambil ini.
Oh, ups. Aku menekan dengan tidak sengaja. Haha, itu bisa dimengerti. Apa yang akan jatuh di sana kali ini? Bagus. Wah, satu ton Coca-Cola dengan tepung. Duet yang bagus. Sekarang mari kita bersenang-senang. Sekalian besar Coca-Cola. Sedang dituangkan. Oh, apa ini? Oh, setidaknya aku akan mandi. Ini sangat lengket. Untuk apa ini? Coca-Cola sudah habis. Dan sekarang, aku harap itu saja. Dan sekarang makanan penutup, yaitu tepung. Oh, lagi? Aku dapat sesuatu yang buruk. Apa yang harus dilakukan? Aku baru saja mandi. Jadi, semuanya sudah habis. Aku harus membuka mataku. Acih. Aku disemprot. Ah, apa kabarmu? Ayo tekan. No. Tidak, aku ingin yang ini. Baiklah, mari kita lihat sekarang. Oh, kamu beruntung. Ini adalah paket krim. Aku ingin memakannya sendiri. Nah, silahkan ambil. Semoga bukan omong kosong. Oh, ini cantik. Ini adalah krim kocok. Asik banget. Itulah yang aku butuhkan. Apa ini? Sudah habis? Oh, keren. Ini enak banget. Akhirnya dapat sesuatu yang bisa dimakan. Tapi aku tidak akan meninggalkannya tanpa taburan. Ada sebotol penuh di sini. Aku akan buka. Wah, ini sangat indah. Nah, silahkan. Oh, sangat enak. Tapi apa yang dituangkan di sini? Wah, itu taburan. Rasanya lebih enak dengan dia. Sepertinya sudah habis. Nah, hebat. Aku berada di awan yang manis. Oh, aku juga mau. Hei, baiklah. Ayo, tekan tombolnya. Baiklah, aku akan memilih yang ini. Baiklah, apa yang terjadi kali ini? Wah, itu dia hidangan yang keren. Aku akan ambil sebungkus besar mie pedas. Apa? Mie? Oh, enak juga. Aku bisa makan ini lagi. Senang kamu menyukainya. Aku mau lagi dan lagi. Oh tidak, dia sangat pedas. Oh tidak, kamu terbakar. Kamu harus segera mengisinya dengan air. Ambil ini. Oh, terima kasih banyak. Itu lebih baik. Nah, sekarang itu sudah selesai. Ayo, tekan. Aku akan menekan yang merah. Baiklah. Itu dia. Oh, berantakan banget. Aku tidak terlalu senang kamu mendapatkannya. Itu adalah tikus. Dia sangat kecil. Mengerikan. Nah, silakan ambil. Ada apa di sana? Ah, itu mengerikan. Ada banyak tikus. Aku harus mengeluarkan mereka dari sini. Aku merasa kasihan padamu, teman. Kamu harus menekannya juga. Baiklah, aku akan fokus memukul yang ini. Roda berputar dan kamu dapat. Wah, itu mengerikan. Kamu punya semangkuk cacing. Jadi aku akan membuang semuanya di sana. Oh, ini mengerikan. Mereka ada di wajahku. Di rambutku dan di mana-mana. Aku bahkan tidak akan melihatnya. Sangat buruk. Kamu harus mengeluarkan mereka dari sini. Dan apa yang menarik di sana? Jangan gigit aku. Oh, sepertinya aku menekan tombol lagi. Aha, itu dia. Jadi sekarang kamu sedang menunggu. Kuncinya, itu adalah kemenangan. Di mana dia? Ya, itu dia. Ambil, Emma. Apa? Kunci? Aku bisa keluar dari sini. Bagus, sekarang buka pintunya. Dan kebebasan. Hore, aku lari. Hei, bagaimana denganku? Bye. Kamu di ruang tantangan. Apa kalian tidak mengenalinya? Ayo buka brankas ajaibmu. Siapa yang pertama? Jane? Apa yang disembunyikan di dalam brankas? Wah, ini adalah mie Pringles. Aku pikir itu akan sangat lezat. Nah, sekarang mari kita coba. Aku ahli dalam pakai sumpit. Coba lihat. Ini sangat menggugah selera. Aku benar. Guys, ini luar biasa. Aku belum pernah mencoba mie yang lebih baik dari ini. Jane, kamu makan sangat cepat. Sudahkah kamu diberi makan selama seminggu? Dan selesai. Ya, itu mie sangat enak. Sekarang giliranmu. Apa yang akan aku dapat? Oh tidak, itu sebotol besar saus tabasco pedas. Oh, itu akan berapi-api.
Ya, Leo, kami menyadari bahwa Tabasco akan sangat pedas, tapi kamu harus mencobanya. Oh, tidak. Aku tidak bisa menolaknya. Aku akan terbakar kali ini. Itu dia. Beri aku minum sedikit. Baiklah, girls. Leo sudah berasap. Ayo bantu dia. Atau buka saja brankas selanjutnya. Wah, aku dapat apa ya? Wow, apa itu bola salju? Tapi kenapa aku dapat itu? Aduh, tanganku dingin banget. Itu adalah bola salju ajaib. Dia membekukan segalanya. Sepertinya aku menemukan kegunaan ini untukmu. Jen, bolanya sekarang milikmu. Ayo bermain. Wah, bola yang sangat keren. Aduh, terjatuh. Oh tidak, semuanya jadi beku. Leo, apa kamu merasa lebih baik? Tapi lihat teman-temanmu membeku. Bisakah kamu membantu mencairkannya? Aku tahu pasti apa yang membantu mereka. Nafas api setelah Tabasco. Leo, demi mereka, ayo kamu harus melakukannya. Mereka akan berhutang padaku selama sisa hidup mereka. Ini sangat pedas. Aku sekarang berapi-api. Oh tidak, tolong. Girls, kamu sudah di sini. Dan Leo menyelamatkanmu. Tapi sekarang kamu harus menyelamatkannya. Dia terbakar. Oh, aku punya air dari bajuku. Leo, petugas pemadam kebakaran Jen siap membantu. Hore, kamu selamat, Leo. Kerja bagus, teman-teman. Dan siapa yang ingin mencoba peruntungan terlebih dahulu? Leo? Jadi, apa sesuatu yang enak? Oh tidak, itu bawang. Aku tidak ingin makan bawang. Nafasku akan bau. Nanti tidak ada yang mau berkomunikasi denganku. Leo, menurutku yang paling setia akan tetap bersamamu. Pakai saja masker gas. Leo, apa kamu menangis? Oh, lihatlah betapa manis dan menyentuhnya dia. Siapa yang mengira bahwa bawang bisa membuat anak yang tangguh jadi menangis? Oke, aku sudah selesai. Tapi aku harus segera mengatakan bahwa aku tidak menyukainya sama sekali. Lihat, aku jadi bau. Oh, Leo, jangan buang nafas lewat mulut. Aku baru saja punya solusi untuk masalahmu. Nah, sekarang kamu harus menutup mulutmu, jadi udara segar tetap ada. Nah, sekarang apa yang aku dapat? Wah, aku dapat kue ulang tahun yang sangat besar. Aku sangat ingin memakannya. Di mana pisauku? Ini dia. Sekarang potong dan aku bisa mencobanya. Rasanya lebih enak dari kelihatannya. Guys, jangan tanya. Aku tidak akan berbagi dengan kalian. Ini sungguh lezat. Emma, kamu bisa memulai membuka brankasmu. Oh, itu ide yang bagus. Apa yang akan aku dapat? Mungkin 1 juta coklat? Apalagi ini? Semacam toples emas, tapi apa isinya? Menarik, aku belum pernah melihat seperti ini sebelumnya. Ini terlihat sangat bagus, tapi apa yang bisa dilakukan? Mungkin aku bisa menaburkannya? Wah, tiba-tiba aku jadi ingin tidur. Oh tidak, itu ternyata bedak tidur. Emma, bangun. Dia tidak bisa mendengarku. Leo, sebaiknya jangan bernafas dalam-dalam atau kamu akan tertidur seperti Emma. Cobalah untuk membangunkannya. Aku akan mencobanya. Hei, apa kamu bisa mendengarku? Sepertinya aku punya ide. Untuk memulai ini, aku harus membuka ini dan menyembur nafas bauku. Emma, kamu bangun. Oh, aku tidak bisa berhenti. Siapa sangka nafas bau bisa membantu. Nah, pernahkah kalian memikirkan sesuatu? Jadi sekarang saatnya untuk lelucon. Nah, ayo, kita tunjukkan padanya. Wah, apa ini? Terima kasih banyak. Aku ingin memperbaiki riasanku. Aku bosan makan kue. Wah, aduh, aku jadi mengantuk. Guys, kalian berhasil. Sekarang kalian bisa makan kuenya. Aku akan jadi yang pertama. Apa yang ada di dalam sini? Aku ingin unicorn. Tidak terlihat seperti unicorn, tapi semacam mangkok. Baiklah, Leo. Sekarang kamu cari tahu apa yang kamu dapatkan. Tidak masalah. Aku merasa ada sesuatu yang keren. Wah, ini adalah kejutan Kinder yang sangat besar. Lihat, aku tidak akan berbagi. Kinder ini tidak cukup untukku. Wah, aroma coklatnya sudah sangat lezat. Ini pasti sangat enak. Nyam-nyam. Aku tidak bisa berhenti makan coklat ini. Oh, aku sangat ingin mencobanya juga. Wah, ada hadiah juga di sana. Hore. Wah, beruang yang lucu. Tapi, untuk apa ini? Jen, apa kamu mau? Sepertinya ada yang terjadi pada beruang di mangkuk Jen. Sesuatu yang menggelegar. Asap? Apa itu tidak terbakar? Jen, periksa isinya. Mungkin terjadi sesuatu.
tahu apa kalian melihatnya? Itu adalah gummy bear raksasa, tapi di dalamnya sangat lezat. Wah, itu pasti beruang yang bisa dimakan dan juga manis. Wah, Lea memberi ke beruang ini, jadi aku makan semua satu jelly. Aku pikir Lea sudah menyesali perbuatannya, tapi mengambil hadiah itu jelek, jadi kamu hanya bisa melihatnya. Jadi sekarang giliranku untuk makan makanan enak. Apa yang menungguku di dalam sini? Oh tidak, itu keju bau. Siapa yang suka makan ini? Oh, aku tidak mau. Oh, Emma, kamu menemukan cara untuk makan keju yang enak. Ya, jadi apa kita akan mendapatkan irisan keju jelly? Mari kita lihat. Wah, lihat, jadi sepotong kue coklat. Emma, cepatlah sebelum yang lain mengambilnya. Aromanya luar biasa. Ini pasti lebih baik daripada keju bau. Aku bahkan menjelajahiku. Ini enak banget. Ya, nyam-nyam-nyam. Jangan lupakan cherry-nya juga. Sangat asik ketika semua orang bahagia. Boleh aku jadi yang pertama? Hore, aku menantikan sesuatu yang enak di sini. Oh, tidak. Aku dapat nasi buruk lagi. Lemon yang asam dan pahit. Kenapa dia begitu besar untuk membuatku menderita lebih lama saat memakannya? Emma, lemonnya sangat sehat. Tahukah kamu bahwa mereka mengandung vitamin C yang sangat bermanfaat bagi tubuh? Oh, ini sangat asam. Aku harap sekarang aku dapat cukup vitamin C dan tidak perlu makan lemon lagi. Okay. Baiklah, aku akan maju. Aku tidak bisa duduk diam melihat penderitaan Emma. Wah, aku dapat milkshake permen. Ini terlihat sangat lezat. Aku harus segera mencobanya. Girls, maaf, tapi ini terlalu kecil. Bahkan ini tidak akan cukup untukku. Wah, Leo, katakan saja kamu tidak ingin berbagi. Jane, apa yang kamu punya di sana? Semoga kamu dapat sesuatu yang indah. Ya, apa yang menungguku di dalam sini? Apa ini jam? Kenapa mereka untukku? Mungkin aku harus menjatuhkan mereka? Aku tidak mengerti. Oh, ada tombol di sini. Aku akan menekannya. Mungkin sesuatu akan terjadi. Ya, sesuatu telah terjadi. Oh, tidak. Mereka membeku. Jane, kamu bisa mengendalikan waktu. Ya, sekarang kamu bisa mengambil minuman Leo. Dan dia tidak akan segera bangun. Wah, lihat, tidak bohong. Minumannya memang sangat lezat. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Oh, lemon. Jadi, Emma, kenapa kamu tidak menghabiskan lemonmu? Lebih baik makan ini. Lihat, kamu bahkan tidak butuh tangan. Ayo, ikat mereka agar tidak menghalangi. Oh, Jen, mereka adalah temanmu. Apa mereka pantas mendapatkan lelucon seperti itu? Apa yang kamu lakukan di sana? Oh, Leo benar-benar pakai make up. Itu lucu banget. Mungkin memulai pengatur waktu. Ya, sekarang kalian bisa bergerak, guys. Apa yang terjadi padamu? Apa kalian ingat sesuatu? Oh, tidak. Apa yang terjadi? Apa itu monster? Aku takut. Hei, kenapa kamu bertindak seperti itu? Ayo, kita selfie dulu.